Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kalian akan membahas yaitu tentang agrikultur di Indonesia. Di sini soalnya adalah seperti ini. Nanti kalian akan mencari jawaban itu tentang apa itu agrikultur di Indonesia, kemudian hambatannya apa saja, dan strategi untuk menjalankan agrikultur di Indonesia itu apa saja. Kita masuk yang pertama yaitu ini. Dari pertanyaan ini, apakah kalian sudah pernah mendengar kata agrikultur? Sudah pernah belum? Ekonomi agrikultur adalah upaya atau usaha peningkatan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian. Upaya itu adalah usaha atau cara-cara yang dapat dilakukan oleh penduduk Indonesia dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia, khususnya di sektor pertanian. Pertanian itu tidak hanya sawah. Ekonomi agrikultur adalah kemampuan. Kalau potensi itu dari kata potensi. Potensi adalah kemampuan ekonomi. Ekonomi agrikultur adalah ekonomi yang berbasis dalam pertanian. Jadi peningkatannya di sektor pertanian. Jadi beda ya. Kompetensi adalah kemampuannya. Berikutnya. Jadi dijelaskan lagi adalah agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan bahan pangan yang bisa dimakan, bahan baku yang dipakai untuk diolah di industri menjadi tempe, menjadi tahu, menjadi makanan yang lain. Kemudian merupakan sumber energi atau untuk mengelola lingkungan hidupnya. Ini adalah pengertian dari agrikultur secara detail. Kalau tadi secara umum seperti itu. Berikutnya. Nah ini potensi agrikultur di Indonesia. Ini adalah gambar persawahan di Indonesia. Kira-kira ini gambarnya sawahnya sudah panen atau belum? Belum ya, ini masih hijau. Masih tunggu ya beberapa bulan. Indonesia sebagai salah satu negara yang termasuk dalam wilayah tropis, wilayah yang banyak hujan, banyak curah hujannya, sehingga memiliki potensi atau kemampuan pertanian yang sangat baik. Jadi kalau pertanian tergantung pada cuaca atau hujan. Ya. Pak Guru lanjutkan, nanti kalian bisa mengambil, nanti Pak Guru ulang-ulang lagi seperti itu. Ini adalah produk pertanian yang ada di Indonesia, yang menjadi andalan pertanian Indonesia. Ini ada apa saja ini? Ada buah-buahan, yaitu ada jeruk, ada anggur ya. Anggur merah, ini anggur. Anggur kuning. Kemudian ini apa ini? Apel ya, apel apa, rambutan apa, kesemek, melon, lemon, ini lemon ya. Kemudian ini adalah hasil-hasil dari pertanian yang ada di Indonesia. Produk pertanian di Indonesia yang berpotensi atau mempunyai kemampuan menjadi andalan produk pertanian yang segar dalam bentuk buah-buahan, sayuran, rempah-rempah, dan bahan bakar nabati. Bahan bakar nabati itu adalah bahan bakar yang berasal dari hewan atau tumbuhan. Nabati, hewan atau tumbuhan? Hewan, ya. Jadi pertanian merupakan sektor yang memiliki peranan yang berhubungan atau yang penting bagi perekonomian di Indonesia. Sektor pertanian menyerap atau membutuhkan 35%
dari total angkatan kerja di Indonesia menyerap itu maksudnya adalah membutuhkan tenaga kerja yang ada di Indonesia sebesar 35%. Berarti masih besar atau masih sedikit? Sedikit. Dan menyumbang 14% bagi pendapatan nasional Indonesia. Ini sumbangannya baru 14%, berarti masih besar atau masih kecil? Masih kecil. Ini adalah diambil dari Badan Pusat Statistik tahun 2012. Ini data tahun 2012. Fakta yang menguatkan atau kenyataan yang menguatkan pertanian sebagai mega. Mega itu besar atau kecil? Besar. Mega sektor yang sangat vital, sangat penting bagi perekonomian di Indonesia. Kenyataannya apa? Buktinya apa? Yaitu yang pertama adalah merupakan kontributor besar dalam pendapatan nasional. Kontributor itu maksudnya adalah penyumbang. Jadi pertanian Indonesia merupakan penyumbang yang besar dalam pendapatan nasional, merupakan pendapatan nasional Indonesia. Penyerapan tenaga kerja, kalau pertanian itu butuh tenaga kerja atau tidak? Ya. Butuh. Biasanya untuk apa? Panen. Untuk panen, ya panen banyak ya. Karena menghasilkan untuk tandur, banyak tidak? Banyak yang tandur, semakin banyak semakin cepat selesai, tapi semakin banyak uang yang keluar ya. Iya. Kemudian dari pertanian ini menyediakan pangan, yaitu berasnya dimakan. Beras mentah atau beras matang? Matang, dimasak dulu. Kemudian penyediaan bahan baku untuk industri. Ini pertanian kan tidak hanya padi tok, jadi yang lain juga termasuk dalam pertanian. Ini digunakan sebagai bahan baku dalam industri. Kemudian memeratakan pembangunan melalui usaha pengentasan kemiskinan dan perbaikan pendapatan masyarakat. Ini adalah kalau orang-orang yang tidak punya pekerjaan kemudian bekerja di pertanian otomatis pendapatannya masuk tidak? Kira-kira bisa makan kalau bekerja? Bisa. Bisa, iya. Kalau tidak bekerja harus mencari makan di sektor yang lain. Kalau di Jatinegara ini ada bukan pertanian tetapi pabrik rokok itu menyerap tenaga kerja atau tidak? Menyerap banyak ya. Iya. Di depan pabrik rokok itu kan banyak parkiran motor kan? Ya, semakin banyak parkiran motor berarti menunjukkan kalau pekerjanya banyak. Iya, apalagi kalau modelnya sip-sipan. Tahu sip-sipan? Oh. Ya, gantian ada yang sip pagi, sip siang dan sip malam seperti itu. Kemudian fakta yang lain yaitu pembentuk budaya bangsa dan penyeimbang ekosistem. Jadi peran agrikultur di Indonesia, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam karena tanahnya yang subur. Kenapa tanahnya subur? Karena Indonesia terletak di iklim tropis. Jadi sampai saat ini sebagian besar masyarakat Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Ini bapak-bapaknya kira-kira sedang apa ini? Padinya sudah ditanam ini. Membersihkan rumput biasanya ya. Ada keong, ada rumput, ada tanaman yang lain yang mengganggu pertanian, yang mengganggu padi. Pembangunan agrikultur atau pertanian di Indonesia mempunyai peranan penting. Peranannya apa saja? Pertanian di Indonesia yaitu sebagai potensi sumber daya alam yang besar dan beragam. Jadi pertanian di Indonesia tidak hanya padi tetapi yang lain juga termasuk pertanian. Bangsa terhadap ekspor nasional atau sebagai bahan baku yang digunakan untuk ekspor nasional.
Kemudian besarnya produk Indonesia menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Jadi sektor pertanian itu sangat penting atau tidak di Indonesia? Penting. Perannya dalam penyediaan pangan masyarakat menjadi basis pertumbuhan di pedesaan. Karena pertanian itu banyak di desa atau di kota? Di desa. Kalau di kota ada sawah, paling di pinggiran ya? Iya, di pinggiran. Itu baru ada sawah. Potensi pertanian di Indonesia sangat besar, namun sampai saat ini pembangunan sektor pertanian atau agrikultur di Indonesia masih belum dapat memberi sumbangan yang tinggi. Tadi sumbangannya berapa persen? 14% bagi pendapatan negara. Dilihat dari kontribusinya atau penyumbang pendapatan nasional dari tingkat kesejahteraan petani yang masih banyak tergolong dalam masyarakat miskin. Kenapa masyarakatnya miskin? Karena hasil pertaniannya turun atau meningkat? Turun, ya. Kemudian penduduknya banyak yang tidak mempunyai sawah ya. Ya, hanya sebagai buruh pertanian, buruh tanah, buruh tandur ya. Pernah dengar buruh tandur? Buruh tandur itu adalah orang yang melakukan pekerjaan ketika ada musim tandur. Karena musim tandurnya sudah lewat, dia akan nganggur, tidak bekerja seperti itu. Ini hambatan apa saja dalam pengembangan agrikultur di Indonesia? Ini masuk jawaban keberapa tadi? Jawaban kedua. Silakan mulai dicicil ya. Hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia yang pertama adalah skala usaha pertanian pada umumnya relatif kecil. Jadi sampai saat ini yang melakukan usaha pertanian itu adalah sebagian kecil dari penduduk di Indonesia. Ini merupakan hambatan dari agrikultur di Indonesia. Biasanya petani-petani itu modalnya banyak atau sedikit ya? Modalnya sedikit, modalnya terbatas. Otomatis yang ditanam juga terbatas. Ini menyebabkan hambatan bagi penduduk di Indonesia dalam pertanian atau pengembangan agrikultur. Kemudian penggunaan teknologinya masih sederhana. Kalau zaman dulu masih menggunakan itu sapi atau kerbau? Kerbau, ya. Zaman sekarang kerbau, kalian pernah lihat kerbau? Jarang ya. Kalau zaman dulu ketika ini belum diaspal, itu banyak kerbau yang lewat. Kenapa banyak kerbau yang lewat? Karena musim ya bajak sawah atau musim tandur seperti itu. Jadi tanahnya dibajak, banyak lalu lintas kerbau-kerbau yang lewat seperti itu. Sekarang sudah digantikan oleh ini. Nah, ini traktor. Ya, traktor, traktor sawah ya. Kerbau masih ada tapi relatif kecil, relatif sedikit jumlahnya. Sudah ini? Ya. Hambatan berikutnya adalah pertanian di Indonesia sangat dipengaruhi oleh musim. Kalau musim kemarau-nya panjang, otomatis petaninya untuk menanam padi sulit atau tidak? Kira-kira hujannya sedikit untuk tanam padi, kira-kira berhasil atau tidak? Tidak ya, sebagian kecil tidak berhasil. Pada umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga. Jadi sih biasanya orang yang tandur itu adalah dulure ya, saudaranya. Dulurnya dulu, kalau dulurnya tidak ada, baru mencari orang lain, terutama tetangganya. Kadang orang yang dari Semor bisa menjadi buruh tandur. Kenapa? Karena
Desember yang tanam padi sedikit, jadi dia akan ke desa-desa yang mau tandur. Tapi di sini diusahakan adalah tenaga kerja yang dari keluarga. Kemudian karena masyarakat petani itu pendapatannya masih sedikit, otomatis untuk mengajukan kredit kira-kira mudah atau sulit? Susah ya. Akses terhadap kredit kecil, teknologi dan pasar hasil dari padi yang dijual itu juga sedikit. Ini sudah? Berikutnya, ini jawaban yang ketiga ya. Nanti kalau belum lengkap akan Pak Guru lengkapi. Bagaimana strategi atau bagaimana cara strategi pengembangan agrikultur di Indonesia? Yang pertama adalah strategi eco farming, ekonomi petani. Strategi eco farming adalah peningkatan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal atau kemampuan lokal di situ, di setiap daerah di Indonesia. Jadi masing-masing daerah mempunyai kompetensi terhadap pertanian yang spesifik atau khusus. Ini masing-masing daerah berbeda-beda. Kalau yang punya sapi, sapi digunakan sapinya. Kenapa? Supaya ramah terhadap lingkungan, tidak mengganggu lingkungan. Kemudian penggunaan pupuknya juga menggunakan pupuk kandang. Tahu pupuk kandang? Iya. Kamu pernah melihat kandang wedhus? Kandang sapi? Di bawahnya kan banyak kotoran ya. Kotorannya semakin lama semakin menumpuk, lah itu digunakan untuk pupuk ya. Jadi orang-orang yang disapa itu biasanya menyaki itu kotoran-kotorannya dari kandang kambing itu. Jadi kalau kamu ke sawah, itu kamu sama saja dengan melumuri kakimu dengan kotoran kambing ya. Iya, iya. Karena pupuk itu dihasilkan dari kandang-kandang itu, kandang kerbau, kandang sapi, kandang kambing yang sudah bosok. Pupuk kan itu sudah bosok kan ya? Sudah bosok baru bisa digunakan. Tapi kalau baru, kotoran yang baru dari kambing itu masih panas, jangan digunakan, nanti tanamannya akan mati. Ini adalah strategi eco farming, ekonomi pertanian. Strategi yang kedua yaitu distribusi atau pengiriman pupuk secara merata. Strategi kedua ini berupa distribusi pupuk atau pengiriman pupuk secara merata di seluruh Indonesia. Ini otomatis tergantung kepada yang pertama, jumlah pupuknya ya. Jumlah pupuknya harus rata, harus banyak. Kalau sedikit kira-kira bisa diratakan? Tidak, ya cuma beberapa desa habis. Kemudian kalau pupuknya banyak, transportasinya bisa lancar atau tidak? Transportasi itu adalah biasanya untuk pengangkutannya, pengirimannya. Itu kendaraannya harus sehat, jangan yang mengirim biasanya, oh macet di tengah jalan, otomatis kira-kira bisa merata pengiriman pupuknya, tidak terhambat ya. Apalagi kalau terjadi kecelakaan ya, mengangkut pupuk, jatuh ke sungai, kira-kira pupuknya bagaimana? Ya hancur ya, menjadi hanyut di aliran sungai ya, campur ya. Apalagi itu, kalian pernah dengar itu ada truk garam guling, guling masuk sungai, kira-kira garamnya ada? Iya, garamnya berubah menjadi air asin ya. Jadi kalau kamu beli garam kudanen,
Garamnya kira-kira habis tidak? Habis ya. Jadi air ya, karena garam dibentuk oleh air asin ya, air yang di air laut asin sih. Kalau buatan sendiri kira-kira asinnya pakai apa? Lah garamnya dari air laut. Di air laut yang dibawa ya ke rumah ya. Iya. Di P ya. Ya iya. Bisa. Ini ketika kamu ke pantai, kemudian kamu pulang, kamu raup dengan air pantai ya. Jangan dibilas. Nanti lama-lama di sini ada yang semeriwing, ada yang jatuh. Itu adalah garam ya, garam. Tapi kan pliket ya. Iya, itu garam. Jadi kowe nek pegang air garam, itu nanti tangannya kan pliket terus, apalagi kalau basah. Kalau kering nanti akan ini bisa garamnya bisa itu jatuh berjatuhan ya, membentuk garam sendiri. Kalau kamu jilat itu rasanya asin atau enggak? Asin ya. Jadi kalau mau buat garam sendiri kamu raup ya. Raup enggak usah dibilas ya. Di sini tebal. Rasanya itu asin-asin seperti itu. Iya, garam kalau kena mata perih atau tidak? Perih, iya. Tapi kalau jadi kalau kamu menyelam di air laut, kira-kira butuh waktu yang lama atau tidak? Lama, eman-eman matanya ya, kena garam sih, lama-lama rusak nanti ya. Di itu dijemur ya, dikeringkan nanti akan ada garamnya ya. Boleh dicoba itu. Ini strategi yang ketiga adalah strategi irigasi. Irigasi itu apa? Pengairan yang digunakan ditujukan untuk kebutuhan pertanian. Pertanian ini akan berhasil tidak lepas dari baiknya sistem irigasi atau sistem pengairan yang diterapkan atau dipakai. Oleh karena itu pemerintah mengusahakan keterjaminan, jadi dijamin ketersediaan air untuk pertanian dengan perbaikan atau pengadaan irigasi yang baik. Di Sempor, pertanyaannya menggunakan air mana? Waduk Sempor. Sekarang banyak dibangun ini ya, di sawah-sawah itu, di Buan Galengan ini, erengan sawah dicor kan? Kan belum selesai. Ini juga termasuk perbaikan irigasi supaya tanahnya tidak ambles ya. Nanti kalau tanahnya ambles kan otomatis saluran airnya terhambat, tidak bisa sampai ke tujuan, sampai jauh ke sana. Di sini ini termasuk irigasi saluran ini yang besar ini, saluran irigasi dari waduk Sempor. Ini adalah strategi agrikultur yang ketiga. Berikutnya, strategi yang keempat adalah melakukan pembangunan dan perbaikan berbagai sarana pendukung sektor pertanian. Ini kalau kamu lihat ini mesin apa ya? Ini juga termasuk pertanian ini padi atau bukan? Bukan ya. Ini sayuran ya, bisa lombok, bisa sayuran yang lain. Kalau tanaman kangkung dibuat seperti ini bisa tidak? Tidak bisa ya. Kangkung itu kan biasanya di air ya. Ya yang banyak airnya. Ini adalah termasuk cara menyiram tanaman secara mudah ya, tapi menggunakan mesin. Sudah ini? Ini adalah cara yang keempat, yaitu melakukan perbaikan di sarana pertanian. Yang kelima adalah pembukaan lahan baru atau tempat baru yang dipakai untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Indonesia, khususnya di bidang
pertanian ya. Ini menggunakan alat besar masuk sawah. Ini kira-kira untuk mengeruk atau meninggikan tanah? Mengeruk ya. Kalau dikeruk otomatis dibuat dalam ya. Kalau dibuat dalam itu otomatis pertaniannya menggunakan apa? Untuk menanam atau memelihara ikan? Memelihara ikan. Ini adalah strategi atau cara pengembangan agrikultur yang kelima, yaitu pembukaan lahan baru, tempat baru dipakai untuk membuka lapangan pekerjaan yang baru khususnya untuk sektor pertanian. Ini kira-kira menyerap tenaga kerja atau tidak? Iya, butuh tenaga kerja, butuh. Apalagi kalau ini lahannya semakin luas, semakin banyak tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang keempat, ini gambar apa ya? Iya, ini petugas apa ini? Petugas sawah. Iya. Ini namanya penyuluh pertanian. Peningkatan mutu sumber daya manusia yang mampu memberikan konsultasi. Jadi ini konsultan pertanian bagi petani. Jadi misalkan petani punya masalah mau nandur apa, bisa tanya ke sini kayak ini. Kemudian petani punya masalah, oh itu kok banyak sekali hama yang ada di sawah atau di ladang. Itu cara penanggulannya bagaimana? Tanyanya ke konsultan pertanian, penyuluh pertanian. Cara yang ketujuh itu mempersiapkan sarana dan prasarana yang mendukung sektor lain, sektor pertanian yang banyak menyerap pertumbuhan tenaga kerja. Jadi mesin untuk pertanian diadakan. Kemudian alat-alat pertanian yang rusak itu juga diperbaiki, disiapkan dengan baik. Semakin siap, kemudian semakin bisa digunakan, otomatis pertumbuhan di pertanian meningkat dan tenaga kerja yang dibutuhkan juga semakin terserap atau semakin banyak. Kemudian ini jalan, pelabuhan, dan listrik adalah merupakan sarana yang penting untuk mempercepat pertumbuhan di sektor pertanian. Misalkan sawahnya luas sekali, butuh jalan atau tidak untuk mengangkut hasil pertanian? Butuh kan? Apalagi kalau sedang panen, itu untuk mengangkut pertanian harus ada jalannya. Kalau tidak, nanti semakin sulit. Misalkan mengangkut parinya jatuh, otomatis hasilnya berkurang atau bertambah? Berkurang. Itu memperhambat atau tidak mendukung pertumbuhan di sektor pertanian. Jadi itu tadi adalah tujuh cara pengembangan agrikultur di Indonesia. Ini tadi Pak Guru ulangi, peningkatan agrikultur menggunakan konsultan pertanian atau penyuluh pertanian. Itu hambatan-hambatan yang dialami oleh petani bisa diatasi oleh ini penyuluh pertanian. Kalau di sekolahan itu namanya BK atau BK. Jadi kalau kamu punya masalah di sekolahan, masalah apa saja yang berhubungan dengan belajar, bisa tanya ke guru BK-nya. Misalkan kamu bingung ya, besok mau meneruskan kemana? Bisa tanya ke guru BK. Oh, ini kamu cocoknya di kantor, di listrik, di mesin, seperti itu. Kamu bisa tanya ke guru BK. Kemudian bisa tanya juga cara belajar yang baik itu bagaimana? Apakah sambil makan, sambil mendengarkan musik, atau sambil yang lain, seperti itu. Bisa tanya ke konsultan pendidikan, yaitu BK. Sudah ini? Sudah.
Ya, untuk materi hari ini cukup sampai di sini ya. Itu yang dapat kalian gunakan, mudah-mudahan bisa untuk menjawab pertanyaan yang kalian tadi tulis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.